berdua bakalan nge-review berbagai macam Oreo. Tuh, ada yang bolu, ada yang mini, ada yang Oreo biasa tapi ada hurufnya. Dan ini kita beli per box. Ini tuh isinya berapa ya? Dua belas pieces. Ini juga 12. Dan yang ini sebelas pieces. Dan hari ini kita akan mencicipi semua jenis Oreo ini yang ada di depan mata kalian. Banyak banget guys. Ini tuh aku tuh borong gitu deh. Dan untuk like, comment, share, and subscribe. Oke guys, makasih atas dukungannya. Dan terus dukung channel kami semakin berkembang ke depannya. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke semua orang. Dan grup dari A dan Oke guys, jadi ini varian dari Oreo yang aku punya, yang aku mau makan satu-satu. Pertama ada Oreo ini. Yang terbaru kalau tidak salah guys. And then ini sih sudah agak lama gitu ya. Ini Oreo cake. Ini tuh kayak bolu gitu deh yang ini. Dan terus ini ada Oreo mini. Ini tuh juga varian baru rasanya. Ini yang putih. Dan ini semua Oreonya aku akan coba satu-satu. Jadi kalian jangan skip videonya ya. Oke guys, thank you. Nah guys, jadi ini semua Oreo yang kita punya. Dan yang pertama kita mau makan yaitu yang ini. Ini tuh yang Stay It Rich. Ini kita, aku beli segini nih, isi 12 peaches. Terus ini 4 keping. Ini tuh di dalamnya ada 4 peaches. 4 Oreo. 4 Oreo lah. 4 bundir Oreo. Dan ini kita mau coba ini. Sebelum kita coba, kita berdoa dulu ya guys. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Oke guys, ini aku mau coba yang ini. Itu varian yang terbaru gitu deh, ini enak banget. Oke. Ini rasa coklat. Iya. Ini tuh coklat, wow, it's so yummy. Kamu buka deh tuh. Oh my god, satisfying banget tuh. Udah percaya kalian tuh. Oh, aku dapet. I love you. Ini ada. Oh, aku dapet yang smile nih, smile. Aku dapet yang huruf. Dan ada yang melet-melet. Dan ada yang. Isinya coklat guys. Oh my god, itu banget. Ada yang Y. Oh, oh my god, maaf ya guys. Guys, mesti ada tragedi guys. Oke okay, guys, I'm sorry. Dan di situ ada U. Dan aku bakalan makan yang. Dan aku bakalan makan yang ada selainya gitu. Jadi kalau aku tuh ya, pengalaman pribadi aku, dulu makan Oreo. Ini tuh ininya tuh dibisain gitu guys, selainya. Kalian pernah gak sih gitu? Aku tuh di selainya dimakan, ininya baru di belakang-belakang. Kalau aku sih krimnya, karena aku tidak suka sih. Aku krimnya. Sama? Suka. Karena kayak Bet gimana gitu ya. Sininya tuh enak banget, kayak ada asin-asin manis-manis gitu sih. Ayo kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Enak banget. Dan aku mau nyobain ada selainnya. Aku mau nyobain cake. BTW ini kita gak di endorse ya guys. Tolong Oreo endorse kita aja. Ini tuh varian yang cake. Ini tuh fluffy bang. Ini tuh nyangkut-nyangkut ya guys. Ini tuh nyangkut-nyangkut
parah sih, ini karena kan coklat, semuanya coklat. Kita coba langsung diabetes ya sih kan. Bisa. Kita mau coba bismillah. Itu sebelum dimakan terus dikulkas juga enak. Ini tuh enaknya pas dingin sih, karena aku tuh dulu juga TikTok sama ibu, mama aku itu Oreo itu banyak yang es krim itu, terus aku mau ngasih tahu betul dia es krim ya pasting itu aku taruh di kulkas itu aku selalu beli. Nah, ini yang soft cake, kita mau coba gimana sih rasanya. Cukup pai. Enak banget. Apa tapi kok? Dalamnya nih enggak. Ini dalamnya ada kayak krim putih yang lembut gitu. Lagi. Ini tuh encer. Tempelan sama di tangan. Meleleh. Jadi aku sudah mengambil air putih gitu karena di sini tuh seru banget. And then rasa yang Oreo yang terakhir kita coba ya. Ini tuh mini Oreo original mini gitu sih yang rasa vanilla, rasa original gua. Rasa itu vanilla vanilla. Kita nyoba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, bener-bener suka gak guys? Iya guys. Tuh guys, mini banget. Ini yang banget-banget ya, enak banget tuh. Ih, kecil banget guys tuh. Ih, kecil banget tuh, coba sini. Coba kita bandingin sama Oreo yang besar. Besarnya tuh kemana? Coba. Enggak, beda banget. Dan itu yang Oreo yang besar, ini yang kecil. Yang, iya. Kayak 3 kali lipatnya gitu. 2 atau 3. Ini rasanya ringan daripada yang ini lebih ringan. Jujur, aku lebih suka yang ini. Oke, guys, jadi ini kita mau nyusun kata dari Oreo ini. Kita mau bukain satu-satu packagingnya. Sambungin kata dalam waktu 30 detik kita harus nemu satu kata. Oke guys, jadi ini aku sudah siapin timer, kita mulai. 1, 2, 3. Dah guys, aku jadi. Ayo banyak-banyak anda. Op. Oke guys, jadi yang pertama aku dapat satu kata yaitu BOLU, bolu. Ini kita makan nasi bolu di sini. Oh my god, banget ini bisa dapat dua kata. Ya, aku kalah guys. Di sini ada Anissa. Dan di sini ada Bobby. Ini ronde ke satu dimenangin sama Lisa. Ini terus sampai ronde ketiga. Oke. Okay. Okay. Kita mau pulangin lagi ronde. Terus ini kita ronde kedua. Waktunya mau dimulai. Mulai dulu waktunya. Tuh. 30 detik juga ya. 1, 2, 3. Thank you.
ada bibet. 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 Ini ngadep sini misalnya. Coba ngadep situ. Dan ini OMG. Oke guys, ini babak ketiga. Ini yang menentukan kita menang atau kalah. Kita memulai itunya, timernya 1 2 3. H-A-U-S, house. Dan Mbak Nisa dapat kata Robby. Ini kurang Y ya guys. Oke okay, guys, jadi ini yang kalah karena ini lebih ngambil satu. Jadi aku menang. Enggak lah, kan tua gambar, tua gambar. Jadi pemenangnya Mbak Nisa ya. Satu sama. Udah, seri gitu ya guys. Oke okay, guys. Jadi segitu aja video nge-review berbagai macam oreo kita. Sebelum kalian meninggalkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dukung channel kami terus agar semakin berkembang ke seluruh Indonesia. Dan jangan lupa untuk share dan jangan lupa untuk subscribe. Oke okay guys, thank you. Terima kasih sudah nonton videonya. See you in the next video. Bye bye guys.